Dalam keterujaan kita untuk membeli rumah kediaman sendiri, ada beberapa perkara yang perlu kita teliti supaya akhirnya kita boleh membuat keputusan dan pemilihan yang lebih baik. Jadi dalam video kali ini, saya nak kongsikan kepada anda 3 perkara yang perlu kita elakkan ketika membuat keputusan dalam pembelian hartanah. Pertama, hanya melihat kepada kelayakan. Walaupun hanya kelayakan berdasarkan pendapatan dan komitmen kita dengan bank ataupun institusi kewangan yang bank ambil kira, tetapi sebagai pembeli, kita mesti ada rasa tanggungjawab untuk memastikan kita punya cash flow dalam keadaan yang baik. Hanya kita sahaja yang mengetahui total perbelanjaan kita setiap bulan dan adakah mampu untuk kita menanggung bulanan ataupun komitmen yang baru mengikut kelayakan. Walaupun mungkin kelayakan kita boleh capai lebih dari RM500,000, tetapi mungkin kemampuan kita untuk maintain bayar balik pinjaman tersebut hanya untuk rumah yang berharga RM300,000. Kedua adalah cashback. Di luar sana ada banyak projek perumahan yang menawarkan cashback. Jadi cashback ini sebenarnya menyebabkan kita terpaksa membayar bulanan yang lebih mahal kerana jumlah cashback yang kita terima telah pun dimasukkan ke dalam loan. Sekaligus kita terpaksa menanggung kos tambahan seperti MRTT dan juga loan agreement kerana kos-kos ini adalah berdasarkan kepada jumlah pembiayaan kita. Jadi lagi tinggi pembiayaan yang kita ambil, lagi banyaklah kos yang perlu kita tanggung. Saya juga ada handle banyak projek-projek yang menawarkan lebih daripada 10% cashback, tapi saya tak syorkan klien saya untuk ambil cashback tersebut supaya mereka dapat jimatkan bulanan, melainkan mereka dah ada planning yang lebih baik seperti simpankan cashback tersebut ke dalam platform-platform pelaburan seperti ASB dan juga tabung haji. Ketiga adalah status freehold ataupun leasehold. Jangan kita membuat keputusan hanya berdasarkan kepada freehold ataupun leasehold. Kebanyakan para pelabur, mereka tak melihat pun tentang freehold ataupun leasehold kerana bukan faktor ini yang menyumbang kepada kenaikan sesuatu nilai hartanah tersebut. Jadi buatlah pemilihan yang berdasarkan ciri-ciri yang lebih tepat berbanding kita hanya merujuk kepada freehold ataupun leasehold kerana tempoh pajakan leasehold pun sangat lama. Umur kita sekarang dah mungkin 30 tahun. Tempoh pajakan 99 tahun. Mungkin belum sampai lagi tempoh tersebut, kita dah terpaksa jual. Kita dah jual dan sebagainya. Jadi pastikan kita buat keputusan dan pemilihan yang lebih bijak supaya pelaburan kita dalam bidang hartanah lebih berbaloi.